Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Hafiza binti Hamzah dari kelas 2101B. Saya ingin berkongsi tazkirah yang bertajuk Islam bukan anti hiburan. Okey. Berhibur ni merupakan satu fitrah manusia yang menginginkan keseronokan, yang inginkan kecantikan, keindahan kan. Jadi fitrah manusia ni dia tidak boleh tidak boleh dinafikan keperluannya dalam dalam kehidupan manusia. Hukum berhibur ni ya, dalam Dr. Yusuf Al-Khodrawi pernah menyatakan dalam kitabnya, iaitu Fiqh Hiburan dan Rekreasi, yang menyatakan konsep mengharuskan yang baik dan mengharamkan yang yang buruk. Jadi hiburan ni di sisi agama dia harus di sisi agama. Namun cara besar pelaksanaan hiburan tu yang menunjukkan perkara itu adalah haram ataupun makruh. Okay. Menunjukkan yang hiburan ni tidak diharamkan ialah kisah Hanzalah yang menyatakan diri dia munafik kerana apabila dengan Rasulullah, dia merasakan syurga dan neraka tu rasa dekat dan dia rasa takut. Manakala apabila dia tidak bersama Rasulullah, maknanya dia bersama dengan anak-anak dan isterinya, dia berasa dia ketawa, dia macam yalah berhibur dengan satu family kan, berseria apa semua kan. So jadi macam apa orang cakap, adakah dia tu munafik? Macam itulah, dia rasa diri dia munafik sebab dengan Rasulullah dia lain, dengan keluarga dia lain. Lepas tu, sampailah Rasulullah bertanya dia kan, kenapa dia kata Hanzalah ni munafik? Kenapa Hanzalah ni munafik kan? Jadi Rasulullah pun bersabda, ada waktu kamu beribadah dan ada waktu kamu boleh bersukaria. Maknanya ada waktu untuk diri kamu dengan dunia kamu. Maknanya berhibur tu tidak salah. Berhibur tu kalau ikut kata daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah harus, tapi cara pelaksanaan. Kalau kita tu berlebihan dalam berhibur, berlebihan sampai tinggal waktu solat, sampai terabai yang kewajipan kita sebagai Muslim, itu yang menunjukkan haramnya berhibur tu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bijak dalam memilih antara hiburan yang melalaikan dengan hiburan yang baik untuk kita. Jadi kita juga hendaklah mengelakkan diri kita daripada lalai dalam sesuatu hiburan tu. Okay? Sebab sesungguhnya hiburan sedemikian yang membuang masa tu dan hiburan yang membuang masa tu akan menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Berhiburlah berlandaskan syariat Islam.